Tak sabaran buka panci presto, berujung menyesal kena ledakan dahsyat. Panci presto merupakan salah satu alat masak yang perlu diperhatikan dengan cermat penggunaannya. Panci yang berfungsi membuat daging lebih cepat empuk ini bisa jadi berbahaya saat pengguna menggunakannya dengan cara sembarangan. Salah satu contoh insiden kurang berhati-hati menggunakan panci presto dibagikan melalui akun TikTok @jawasitpos. Dalam unggahan itu, tampak sekelompok pemuda yang memasak dengan panci presto. Panci presto itu sudah diturunkan dari kompor. Mereka kemudian berkumpul mencoba mengeluarkan uap dari panci tersebut. Pertama, salah satu dari mereka mencungkil bagian tutup panci. Uap panas pun mulai keluar dari panci itu. Namun, uap yang dikeluarkan tak sampai habis. Pria ini tetap mencoba mengeluarkan uap dari panci itu sesekali. Namun tak sampai tuntas, mereka kembali membuka tutup panci. Benar saja, saat tutup panci berhasil dibuka, kuah makanan langsung meledak. Mereka semua terkejut karena ledakan kuah itu cukup kencang. Kuah yang masih panas itu menyembur keluar dan sempat membuat heboh. Video ini kemudian menarik banyak perhatian warganet. Beragam komentar memenuhi unggahan ini.